In this megacity, 9 million people. How possibly someone feel alone? In this global world, 6 billion people. How could you still be unsocial? Wake up. Open up. And look around you. Neighbor, street seller, little kids, ojek guy, taxi driver, commuters, the street busker, and all the human beings you never know. The people you meet every day, they're just ordinary people you might say. Only if you change your view from today, they're all the precious in a beautiful way. So now, put your gadget away. Go out and walk and talk. Jump into someone. Introduce yourself. And ask, what are you doing? Where are you going? How was your day? Where do you work? Try to listen. Pay them your attention. These are just simple questions. But who knows, you might be brighter someone's day. You might get an unimaginable lesson. You only live once. It's a short time to many people. So don't waste your time. Take a move. Start now. Go walk and talk to people. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri, Mayang Sari, founder sekaligus fotografer Orang Jakarta. Orang Jakarta adalah sebuah laman fotografi yang saya buat di Facebook serta sosial media lainnya seperti Instagram, Twitter, dan website orangjakarta.com. Berisi foto dan cerita tentang orang-orang di Jakarta. Berisi tentang foto-foto dan cerita orang di Jakarta yang saya temui baik di jalanan, maupun di gang-gang kecil, di stasiun kereta, di dalam kereta, di taman-taman kota, di pasar, di mall, di semua tempat di Jakarta. Okay. Ini adalah beberapa contoh foto yang saya ambil. Nah, saya memiliki dua sahabat yang sekaligus teman satu rumah saya, di mana kami berpualang keliling Indonesia, mulai dari Aceh, Padang, Bukit Tinggi, Krakatau, Bromo, Lombok, Solo, hingga Flores. Dan kami memiliki banyak kesempatan untuk berbicara dengan orang-orang yang berbeda. Lalu pada suatu hari, tepatnya satu tahun yang lalu, mereka pulang ke negaranya dan meninggalkan saya sendiri di Jakarta. Saat itu saya merasa sedih, untuk pertama kali dalam hidup saya merasa begitu sedih dan kesepian. Setelah satu minggu penuh dengan kesedihan, saya bertanya sama diri saya sendiri, kenapa saya bisa merasa begitu sedih? Sementara di Jakarta ini, saya masih memiliki banyak teman, saya masih punya banyak tetangga, dan ada 9 juta orang di Jakarta yang bisa saya ajak bicara setiap hari. Dan detik itu, saya memutuskan untuk berubah, dan untuk pergi ke jalan-jalan, untuk bertemu dengan lebih banyak orang, dan berbicara dengan orang-orang yang tidak pernah saya kenal sebelumnya. Dengan berbicara dengan banyak orang, saya mendapatkan banyak cerita. Cerita yang tidak pernah saya bayangkan, dari yang sedih, dari yang hingga bahagia, dari yang aneh sampai yang lucu. Ada yang tahu apa foto ini? Jadi seorang ibu ini, beliau sedang duduk. Saya pun sedang duduk di sampingnya. Beliau tampak gelisah dan saya tidak menanyakan apa-apa.
Akhirnya saya perlu beranikan diri bertanya, ada apa Bu? Saya sudah bertanya ada apa, dan beliau bercerita panjang lebar. Ternyata beliau memiliki menantu yang suka memukuli anak perempuannya, yang suka memarahi cucu-cucunya. Jadi ibu itu sangat keras, sementara anaknya tidak mau berpisah dari suaminya. Nah saat itu juga membuat saya sadar bahwa masalah saya ketika kesedihan saya dengan oleh teman saya itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan masalah yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga daripada berfokus pada kesedihan saya bisa memfokuskan energi saya untuk membantu orang lain yang memiliki masalah. Nah selain cerita yang sedih, ada juga cerita yang membahagiakan. Seperti ibu penjual jamu ini yang saya temui di daerah Mangga Besar, beliau dengan bangga bercerita bahwa beliau memiliki dua putri yang baru saja lulus menjadi sarjana. Beliau hanya berjualan jamu dari pagi sampai sore, keliling dengan sepeda, lalu pada malam hari beliau membuka di dekat rumahnya. Dan ketika saya merasakan kekurangan energi, hal ini juga yang membuat saya bagaimana saya bisa move on dari rasa sedih, yang bisa juga diterapkan oleh teman-teman ketika merasakan sedih dan mereka kekurangan energi. Silakan pergi ke jalan, temuin orang-orang yang tidak Anda kenal, ajak bicara. Seperti sepasang suami istri ini saya temuin di Taman Suropati. Ketika itu saya punya banyak tugas, tapi saya merasa lesu. Akhirnya saya pergi aja, dan saya ketemu dengan bapak yang ini, dan mereka sangat terbuka untuk bercerita. Ternyata beliau adalah seorang pengacara yang tidak pernah membantu suatu kasus seorang ibu tua di Makassar yang tanahnya diambil oleh perusahaan dan beliau tidak dibayar oleh itu, tapi beliau berhasil mengambil data itu dan beliau disanalah kebahagiaan saya yang terbesar. Ini di TEDxSTAN. Ini anak TEDxSTAN sedang anti korupsi. Ini adalah tetangga saya, seorang ibu tua. Dia memanggil saya datang ke rumahnya untuk mengambil foto-foto tentang hasil kerajinan yang dia miliki. Dan dengan memberikan kebaikan kepada orang lain, itu membuat kita bahagia juga. Bagaimana saya memberikan foto itu yang harganya cuma tidak seberapa, tapi bisa menimbulkan senyum yang begitu lebar di wajahnya. Coba bayangkan kalau teman-teman membuat senyum di wajah orang lain, kalian akan merasakan lebih bahagia pada orang itu sendiri. Dan di jalan, memoto anak-anak adalah hal-hal yang salah satu hal favorit saya, melihat wajah-wajah polos seperti ini. Dan dengan berbicara dengan orang lain, itu membantu komunikasi saya sekali. Mungkin teman tidak percaya kalau saya bilang bahwa dulu saya orangnya pemalu. Dalam hal saya tidak berani untuk berbicara dengan orang lain. Kalau ada sebuah acara, saya milih untuk duduk di pojokan, sibuk dengan diri saya sendiri, baca buku atau main gadget daripada memperkenalkan diri mencari koneksi. Nah, dengan berbicara dengan orang lain, itu juga melatih komunikasi kita, bagaimana mendekati orang lain, dan Anda mengetahui orang lain lebih baik. Dari foto ini, kenapa saya tulis exterior supply? Jadi beliau adalah teman satu kantor saya yang selama ini selalu tersenyum. Ketika saya tanyakan, saya ingin ambil foto untuk orang Jakarta, beliau memberikan cerita yang sangat berbeda dari wajahnya. Bahwa beliau pernah bertengkar dengan sahabat lamanya dan sampai sekarang belum terselesaikan. Dan itu masih tersimpan di dalam hatinya. Sementara ini adalah pengungsi dari Syria. Dia tidak mau saya menampilkan wajahnya demi keamanan. Dan teman-teman, dia berbicara dengan orang lain, Anda bisa menciptakan pengalaman unik Anda sendiri. Jika kita melihat orang traveling, kita bisa datang kapan saja. Kita bisa datang ke tempat itu dan mengambil foto yang sama. Tapi dengan pengalaman yang dia peroleh dengan berbicara pada seseorang pada detik itu tentang apa itu adalah pengalaman unik yang tidak bisa diulang dengan oleh banyak orang. Dan saya menganggap bahwa berbicara dengan orang-orang seperti ini dalam pandang menurut adalah hal-hal privilege yang unik bagi saya. Dan teman-teman pun bisa menciptakan pengalaman teman-teman sendiri. Termasuk, saya orangnya kepo, jadi saya ingin tahu berapa penghasilan pedagang.
dagang di pinggir jalan ataupun pengamen seperti ini, mengapa mereka melakukan seperti ini, apakah mereka punya kehidupan yang normal atau bagaimana. Ternyata beliau memiliki anak di kampung, beliau memiliki istri, dan ini adalah profesinya. Dan lihatlah dua wajah bahagia ini. Bagaimana melihat senyuman orang lain bisa membuat kita bahagia. Berbicara dengan anak pang ini, saya tanyakan, apa yang ingin Anda ceritakan pada orang lain? Apa yang ingin Anda harapkan? Dia berkata bahwa, saya hanya ingin orang lain melihat saya normal seperti melihat orang lain. Ternyata, sebagai manusia, kita memiliki banyak hal persamaan yang sama. Kita sama-sama ingin didengar, kita sama-sama ingin dihargai sebagai manusia, kita ingin sama-sama dicintai. Dan dengan berbicara dengan orang lain, kita dapat menemukan hal-hal yang tidak, hal yang sama atau common sense dari orang yang tidak kita duga. Dan ada beberapa teman yang menanyakan sama saya, bagaimana caranya saya bisa mendekati orang lain? Bagaimana saya bisa mendapatkan cerita yang bagus? Setelah berbicara dengan orang lain, saya sadar, pada mulanya sebelum orang Jakarta adalah saya pikir tentang fotografi, foto yang bagus dan dapat cerita yang bagus dan terharu, lalu viewersnya banyak, likesnya banyak. Ternyata cerita yang bagus itu tidak akan muncul apabila kita tidak meletakkan hati dan pendengaran kita dengan sepenuh hati. Coba bayangkan teman-teman, kalau saya tanya, kamu sekolah di mana? Kemudian saya berpaling atau saya tidak memperhatikan teman. Apakah kalian mau membuka diri kalian kepada orang yang sekedar basa-basi? Dan di sana dengan berbicara dengan orang lain, itu mengajarkan kita untuk menjadi manusia. Bagaimana bersimpati, bagaimana menjadi sabar mendengarkan, untuk lebih mendengarkan orang lain. Yang saya bilang dengan speaking by listening. Jadi orang cenderung lebih suka berbicara daripada mendengar. Dan ketika orang punya masalah, dia bercerita kepada seseorang lain, dia tidak mengharapkan solusi dari kita. Dia hanya ingin mendengarkan. Contohnya mama saya sering komplain tentang ayah saya. Kamu begini. Terus suatu hari saya iseng. Ya udah mah, tinggalin aja ayah. Terus mama saya marah. Kamu gila ya. Kasih saran yang benar. Ternyata mama saya tidak butuh solusi. Beliau cuma ingin curhat. Dan mungkin bayi dari kita pun seperti itu. Binatang pun masuk menjadi objek saya. Karena lucu. Dan satu lagi, dengan memberanikan diri berbicara orang lain, itu membawa kesempatan kita untuk berbicara dengan orang-orang yang tadinya tidak kita anggap tinggi atau tidak kenal. Jangan dengan bilang saya dari orang Jakarta, seakan-akan itu media yang sudah established tinggi. Saya dari orang Jakarta. Oh, oke. Okay. Dianggapnya orang Jakarta. Tapi saya bisa berbicara dengan semua orang yang saya inginkan. Termasuk berbicara dengan orang-orang di luar lingkungan saya. Mungkin ada yang membayangkan dengan penampilan saya berjilbab, tidak mungkin saya berteman dengan orang yang seperti ini atau orang seperti ini. Ataupun orang yang berpenampilan berbeda dengan saya berpikir, dia tidak mau berteman dengan saya. Oleh karena itulah, kalau kita berbicara, kita membuka diri, kita ingin benar-benar mengenal orang lain, kita akan menemukan banyak persamaan dengan kita. Ya, itu ada opa saya, opa Habibie. Dan teman-teman, sebelum saya mengakhiri presentasi saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mulai hari ini, untuk mengkomitkan dirinya, memberikan waktu untuk berbicara dengan orang lain, untuk mendengar. Memang susah untuk di kota besar seperti Jakarta, dan menjadi individualis ataupun sibuk dengan jajan kita. Saya pun mengalami masalah dengan jajan.
Tapi coba mulailah dari orang-orang yang ada di dekat Anda, teman-teman di kosan, teman satu rumah, tetangga, ibu kos, teman satu kelas yang tiap hari ketemu. Coba tanya lebih dalam, rumahnya di mana, orang tuanya pekerjaannya apa, apakah dia saat ini memiliki masalah, kapan momen paling membahagiakan dalam hidup mereka, kapan momen paling menyedihkan, apa yang tidak mereka sukai. Kalau susah dan mencari dengan orang-orang yang baru, mulai dari orang-orang yang paling dekat. Dengan begitu teman-teman bisa menciptakan pengalaman unik sendiri. Dan seperti yang saya katakan tadi, kita bisa menemukan hal-hal yang sama. Kita bisa menciptakan lebih besar toleransi. Kita akan mendapatkan persamaan. Dan dengan persamaan itu, kita merasa adalah satu. Dengan melihat perspektif yang lebih besar, kalau kata Mas Adi. Dan dengan mendengarkan orang lain, siapa tahu teman-teman juga membantu orang lain. Siapa tahu pada hari itu, dia memiliki masalah dan belum ada tempat untuk bercerita. Jadi bukan hanya dia yang merasa terbantu, teman-teman bisa mencerahkan hari seseorang. Dia yang tadinya merasa sedih, dengan teman-teman bertanya, dia memberikan tempat untuk bercerita, dia merasa bahagia. Dan itu pun bisa membantu teman-teman, siapa tahu dia memiliki cerita, ataupun pengalaman, atau pelajaran yang bisa teman-teman ambil. Dan demikian dari saya, go walk and talk to people. Saya Fitri, Mayang, Sari. Selamat malam. Selamat malam.